chicken itu pakai tiga ini. Silakan di order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka noto ndak aku buka apa angel. Iris noto, iris noto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara kita makan malam dan belajar bareng bersama saya Subhan Afandi di channel kita Sub Online. Oke, malam ini saya akan makan heat chicken ya. Ini heat chicken yang pakai tiga ya. Jadi isinya apa aja? Isinya ya. Ayo kita buka ya. Isinya nasi satu kepal, dua caos, cabe dan tomat sama satu ayam. Suwiwi sayap ya. Ini saya dapat bonus satu lagi. Dan nanti kita juga akan makan donat. Donat ini donat keju. Seperti biasa minumnya kopi dan malam ini kita akan mencoba Java Cafe Mocha. Ini Java Cafe ini kayaknya kurang populer, tapi nggak apa, nanti kita coba gimana rasanya Java Cafe Mocha ini ya. Ini produk mana ini? Oh, ini diimpor dari Singapura. Oh, ini produk Singapura nih, Java Cafe Mocha. Dan juga telur asin, mantap. Dan seperti biasa, teman-teman, madu murni Sub Online cuma 150.000. Silahkan untuk menjaga stamina kita, imunitas kita ya. Silahkan di order madu murni Sub Online. Baik, yuk kita makan malam. Bismillah. Wow, luar biasa ya. Nah, ini dia tentunya. Oke, langkah pertama adalah sausnya dibuka dulu, dibuka semua aja dulu ya. Pakai gunting biar cepet. Wow, langsung campur aja ya, enak nih. Wow. Nasinya cukup segini aja. Insya Allah kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Sayap. Kalau di chicken itu pakai tiga ini. Sayap harganya 15.500. Cukup terjangkau. Bisnya. Enak. Kapan-kapan kita review ke heat chicken ya, langsung ke tempatnya. Telur asin. Cocok. Ali, Ali.
Kita coba. Untuk chicken enak, recommended. Dan sebagai informasi, Hijiken itu tempatnya banyak kalau di Bojonegoro. Ada yang dekatnya Bundaran Adipura, ada yang dekatnya Bravo, ada yang di Malioboro, depannya SMP 1, dan masih banyak lagi ya. Silahkan ke Hijiken, recommended. Chickennya enak. Dan di sana juga menunya macam-macam ya. Ada nasi goreng, ada ayam geprek, masih banyak lah. Sekarang kita coba Java Cafe Mocha. Kayaknya enak, kayaknya. Wow. Bismillah. Oke, mantap. Enak. Ya, meskipun tetap tidak bisa menandingi kopi racikan sendiri ya, kopi pahit, kopi hitam. Kalau ini kan ya kopi selingan lah, tapi enak, mantap. Setelah itu kita makan donat. Wah, masya Allah, mantap. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadzdziban. Ini donat keju. Riko donat ya. Enak ya. Uni, yes. Lihat di mana ya, saya enggak tahu. Bapak Tahir, enak. Oke, malam ini Selasa malam tanggal 24 Oktober
2023 kita belajar bareng tentang tentang berharap kepada manusia. Jadi teman-teman sub online, kita tuh sebagai manusia seringkali kita salah menaruh harapan. Kadang kita tuh berharap kepada sesama manusia. Nah, itu salah satu sumber kepedihan, sumber kesedihan, sumber kekecewaan. Karena logikanya, ini logika orang yang beriman. Kita ini makhluk, makhluknya Allah. Siapapun itu juga makhluk, makhluknya Allah. Kita ini bisa seperti ini, apa yang kita dapatkan itu semua dari Allah. Orang lain mendapatkan apa yang ia miliki juga semuanya dari Allah. Kita hidup juga dari Allah. Sehingga kalau kita makhluk manusia kok berharap kepada manusia lainnya, maka ya siap-siap untuk kecewa. Dan kalau saya pribadi, ya sudah yang mengalami itu. Makanya ini kita belajar bareng. Ternyata memang berharap pada manusia itu merupakan salah satu sumber kekecewaan. Contoh berharap pada manusia itu seperti ini. Kita dekat dengan seseorang. Misalnya kita dekat dengan seseorang. Wah, kita sangat dekat. Kita merasa bahwa kita nyaman dengan orang tersebut. Ya, kita nyaman dengan orang tersebut dan kita merasa, kita menganggap orang tersebut juga nyaman kepada kita, ya kan? Sehingga kita berharap agar dia itu apa ya, memperhatikan kita, agar dia itu juga mau ngobrol sama kita. Ternyata kita melihat orang yang kita anggap, yang kita harapkan dia tuh dekat sama kita, ngobrol sama kita, ternyata dia dekat sama orang lain, lebih memilih ngobrol sama orang lain. Wah, itu kecewa banget kita rasanya. Iya Pak ya? Iya. Kenapa? Karena kita berharap sama dia. Hubungan seperti ini tuh enggak sehat. Contoh yang lainnya gini. Kita berbuat baik pada orang lain misalnya. Kita berbuat baik pada orang lain ya. Ya contohnya saya sebagai guru, tugas saya adalah menasihati murid saya misalnya, ya kan. Kalau saya berharap kepada murid saya, itu akan menjadi sumber kekecewaan saya. Ketika saya menasihati murid saya, ternyata murid saya tidak bisa menjadi lebih baik seperti yang kita harapkan, kecewa. Ya kan? Karena apa? Karena kita berharap kepada makhluk. Mari dua kasus ini kita ubah pola pikirnya agar tidak kecewa. Yang pertama tadi, ketika kita dekat dengan seseorang, kita merasa nyaman dengan seseorang. Kalau seandainya hubungan kita dengan orang tersebut kita gantungkan kepada Allah, kita berteman karena Allah, bersahabat karena Allah, ngobrol sama Allah, ngobrol karena Allah, ya kan, untuk menyibukkan diri kita dengan hal yang positif. Ternyata orang yang kita anggap, yang kita harap, orang kita anggap dekat itu ternyata dekat sama orang lain. Maka kalau kita dari awal berteman dengan orang itu karena Allah, ya fan-fan saja. Ketika kita mendekatkan diri kepada dia karena Allah, terus dia ternyata dekat sama orang lain, ya kenapa? Enggak apa-apa. Itulah kalau kita mau merubah mindset kita, semuanya karena Allah. Semuanya berharap pada Allah. Kan gitu. Ya kita anggap saja mungkin memang itu yang terbaik yang Allah berikan pada kita. Ya kan? Kasus yang kedua. Tadi itu kalau saya mengharapkan pada murid saya, waduh, siap-siap kecewa. Sudah dituturi kok orang dadi apik, orang maleh. Tapi kalau saya menggantungkan kepada Allah, saya menuturi mereka, menasihati mereka karena itu kewajiban saya dari Allah. Saya sebagai guru, mereka sebagai murid. Kalau mereka menjadi baik, alhamdulillah, itu berkat hidayahnya Allah. Tapi kalau seandainya mereka belum menjadi baik, saya pun juga tidak terlalu bersedih hati. Karena apa? Saya sudah menjalankan kewajiban saya sebagai guru. Dan saya tidak akan menyerah untuk mendidik, menasihati mereka. Itu teman-teman ya, untuk belajar bareng untuk malam ini ya. Jadi memang program sub online makan malam dan belajar bareng ini temanya bebas, tidak harus politik seperti kemarin yang alhamdulillah kok
Ya, kalau menurut ukuran saya sih cukup banyak yang menontonnya. Yes, mudah-mudahan lah. Pokoknya kita akan belajar bareng ya. Saya ulang lagi, di program ini saya Subhan tidak menganggap, tidak mengklaim saya yang paling benar, saya yang paling baik. Saya banyak ilmunya, enggak. Saya enggak pernah dosa, enggak. Kita belajar bareng ya, belajar bareng tentang tema yang ada di peran saya gitu loh ya, yang tema yang ada di peran saya. Bisa jadi tema itu karena ada di peran saya, bisa jadi juga karena lagi viral mungkin dibahas di mana-mana ya kayak kemarin itu ya. Jadi kesimpulannya untuk malam ini teman-teman, jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharaplah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kita berharap pada manusia, siap-siap kecewa. Tapi kalau kita berharap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pasti tidak akan kecewa. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita semua. Minum kopi untuk menjernihkan pikiran dengan izin. Bismillah. Java Cafe Mocha. Jangan lupa banyak minum air. Jangan lupa madu murni sepenen 150.000. Insya Allah dengan madu kesehatan terjaga. Dan banyak ayat, banyak hadis yang menyatakan bahwa madu itu memang minuman yang luar biasa. Itu teman-temannya untuk makan malam dan belajar bareng untuk malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran di dalam setiap kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, dan share ke teman-temannya ya. Untuk saya ingin beli, no.